Posisi Muda. Perkenalkan, nama saya Mega Rizky Maulani. Saya Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa RAI Sains PGIN Pontianak tahun kepengurusan 2020-2021. Di sini saya bersama dua rekan saya. Saya Muhammad Faris Maulana selaku sekretaris. Saya Nur Fitrian sebagai sekretaris. RAI Science Band pertama kali dibentuk pada tahun 1994 yang pada awalnya bernama KASTAF atau dikenal dengan Kesenian Tarbiyah. Yang kemudian pada tahun 2000-an dilakukan pemekaran keorganisasian. Dan pada tanggal 9 Juli 2002 berubah nama menjadi RAI Science Band yang bergelut di bidang musik. Dan untuk visi dan misi unit kegiatan mahasiswa RAI Science Band, yang pertama visi yaitu akustik RSV, arah koordinasi, unggulan strata, tekad, ilmu, kreativitas, ruang studi belajar. Dalam visi tersebut mengandung sebuah misi yaitu merangkul dan mengarahkan setiap anggota dan pengurus. Setiap anggota dan pengurus siap dalam membangun semangat serta kemampuan, minat dan bakat seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagai musisi muda yang produktif untuk nama baik kampus. Kami selaku pengurus unit kegiatan mahasiswa RAI Sains Band IAIN Pontianak mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru IAIN Pontianak tahun 2020. Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung. UKM Reses Band Jaya Lamus Muda. Buat kalian yang ingin gabung di UKM Reses Band, kalian cukup klik link yang ada di video Instagram kami yaitu @raisense atau di channel YouTube Raisense Band. Harus lebih baik punya pacar. Di dalam channel YouTube UKM Reses Band terdapat hasil karya dari anggota kami. Salah satunya itu ada cover lagu, kegiatan sosial, dan konten yang berhubungan dengan musik. Setelah kalian sudah mengisi formulir yang ada di link kami, kalian akan mengikuti kegiatan seperti audisi, coaching, dan pengukuhan yang akan mengesahkan kalian sebagai anggota kami. UKM Resense Band mempunyai kegiatan rutin dan kegiatan tahunan. Untuk kegiatan rutin, itu biasa kita melakukan diskusi mingguan dan ada jamming bareng anak UKM. Untuk kegiatan tahunnya, kita ada kegiatan Rhapsody atau biasa disebut dengan Resense Pekan Show and Melody. Itu dilakukan sekota Pontianak. Kegiatan mahasiswa RAI Science Band Institut Agama Islam Negeri Pontianak memiliki beberapa struktur keorganisasian, yang mana terdapat humas atau hubungan masyarakat merupakan divisi yang mengatur koordinasi dan juga membangun hubungan antar ormawa atau organisasi mahasiswa dan lembaga yang berada di dalam maupun di luar kampus. Divisi Pelatihan dan Pengembangan atau yang dikenal dengan Divisi Litbang memiliki suatu tujuan, yaitu membentuk dan menciptakan karakter yang bertanggung jawab, kreatif, serta inovatif dalam membangun nama baik unit kegiatan mahasiswa RAI Science Band maupun nama baik Institut Agama Islam Negeri Pontianak, serta menjadi wadah penyaluran bakat dan aspirasi seluruh anggota demi menciptakan generasi musisi muda agar lebih eksis di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Bidang kesekretariatan akan memantau, memfungsikan, serta merawat lingkungan dalam maupun luar sekretariat. Jika terdapat pihak luar yang ingin bekerja sama dengan UKM Brain Center, maka divisi kesekretariatanlah yang akan menerima pihak internal maupun eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.